Halo semua, selamat datang di The Yo. Kita lanjutkan lagi, terima kasih udah pada mampir ya guys ya. Kita lanjutin lagi si devnya hari ini. Ini kita bisa beli apa ini ya? Ini apa ini lucu? Oh, bisa doll, bisa decoy ya, kayak decoy, pengalihan ya. Terus ini ada ini gak usah lah ya. Dah, gak ada yang bagus jualannya. Oke, kita pertama naikin dulu lah ya, udah berapa lama banyak itu bisa rank up sebenarnya. Ini follower kita udah 116, yang targetnya 20 ya kan. Resep-resepnya, resep yang di research itu ada silver, udah melebihin ya, udah banyak kan, soalnya kita flame-nya tuh tiap hari udah ngumpulin banyak ya kan ya. Kita naikin silver dulu, habis dari silver terus pelan-pelan, gak usah cepet-cepet ke gold karena ini tambah gawenya banyak ya kan. Kita buat dulu ya guys ya, kita naikin dulu jadi silver tambahannya. Sebentar, rewardnya nggak ada ya, rewardnya oh ya sudahlah, langsungan aja. Oke, kita naikin ini, lihat cutscene-nya dulu. Oh, datang kayak peneliti ya, Cookstar rating dari pihak Instagramnya Masak Memasak. Si duo ini si lucu, dia mencobain, habis itu disetujui, kita menjadi silver, bintangnya banyak, dapat 3 moral ikari. Nah kan dapat resep yang kita cari-cari ya kan, terus dapat staff lagi, cooking slot, dapat interior, nanti kita beli semua interiornya ya guys ya. Kita research dulu, lihat yang kan diperlukan ya kan. Nah, cukup lah ya ini ya, artisan flame-nya kita cukup semua aja lah ya, semua. Kita lihat dulu ini. Oke, ini sudah kemarin nih. Kita lewat aja ya. Terus kita ambil 12. Habisin aja semua ya. Kelp. Oke, 5. Ya enggak apa-apa lah ya. Semua aja lah ya. Ya, semua aja. Oke, sudah selesai untuk meresearch-nya, kita kembali lagi ke laut, ke boat ya, ke boat. Ship dap upload si Banco Sushi-nya, kita lihat dulu dia ada Instagram apa. Nah, dapat apa namanya itu, piala penghargaan. Kita like dulu sebagai udah selesai, nggak ada. Oke, selanjutnya apa ini, ke gold rewardnya apa. Kita udah selesai research-nya, bisa tinggal 5 lagi, ini tinggal 4. Rewardnya adalah menunya tambah 1, ini nggak dijelasin, harusnya bisa ya resepnya apa aja gitu kan. Oke, sip. Sekarang kita ke Gotoshi People Guard Post, serve murai kari. Kita bawa senjata apa ya, net kayaknya, net kecil. Bius aja ya kali ya, bius tuh lebih efektif kan. Iya kan, high grade. Nah, sama nyari nanti untuk upgrade senjata ya kan. Kalau misalnya ada upgrade senjata itu, coba masuk ke sini, tranquilizernya. Nah, purple starfish, kita cari purple starfishnya. Targetnya ini ya, sama net gun ya. Sniper rifle-nya juga bisa lah ya. Kita berenang masuk kolam lagi. Go to see people guard post. Sambil searching ya. Sambil looting dikit-dikit aja. Iya yeah, kan, blutangnya gua ambil dulu. Wah, ini kalau misalnya dapat bawa itu bisa ya. Ada sih yang lebih mahal. Jadi enggak perlu nyari lagi yang ikan-ikan lama gitu kan. Ikan-ikan lama itu kalau menurutnya jangan dijual, dibeli tetap di ini karena kan untuk penunjang aja sih. Oke, apa ini, disable guns. Oh iya, ini bisa disable. Oke, rifle. Bisa dibongkar guys, terus ngambil ininya. Coba ya, coba dapat 1 fragment, dapat ya fragment 2 doang. Kita ke bawah,
menuju ini yang nggak ada tandanya, ini yang tengah ini kita menuju ke bawah ya, sambil looting, soalnya looting is the best guys. Ada oksigen kita ambil, ada fragment lagi karena membutuhkan untuk upgrade ya guys ya. Ini ambil dulu dikit dulu sebentar. Berenang sebelah sini, kayaknya sebelah situ deh, sebelah kanan itu ya. Tapi dari sini ternyata bisa, ya sudahlah, sambil upgrade ya kan, ya upgrade sambil looting untuk masalah tentunya nanti. Malah balik lagi dah. Aduh, kan bronze shell, kita bukan purplenya. Ambil ini dulu, banyak yang diambil dong jadinya. Iya, yeah, looting is everything ya guys ya. Nah, ini lebih penting, ini kita ambil sama bumbu. Wah, banyak dong, berarti kita menjelajah semuanya ya. Looting dapat cat food lagi. Gak tahu nih cat food ini dikumpulin untuk apa ini. Ambil, ini ada pistol kali ya. Rifle lagi guys, nggak mau gue nya guys, tapi kita disable dulu. Disable si lion fish, kalau di dunia nyatanya red lion fish ya, ini juga red lion fish namanya ya. Dan tangkepin, terus juga lumayan mahal deh ya. Ini si item kita ambil dulu sebentar, kita ambil dulu si item ini, white snapper, tembak, mantap, menyenangkan guys. Kalau misalnya main game, terus kemarin juga ada yang bilang, ada yang sampai komen, gue baca sih, bukan komen, apa namanya, di suatu meme lah, sama ada suatu nasehat-nasehatan gitu ya, motivasi-motivasi gitu ya. Main game itu adalah sesuatu yang permainan, atau buat konten lah, yang bisa bikin menyenangkan. Kalau sudah tidak menyenangkan, bukan game lagi namanya guys. Kita ambil si ubur-ubur dulu ya, tembak ada 3, tembak biar dia bobok lagi. Ayo tidur dong, biar gua bisa ambil menyajikan, karena ada mau itu ya, apa namanya, ada event ini, apa sih nama, salah pencet dong ya, nggak bisa ngabisin peluru sama dianya. Kejar terus, kejar, tidur deh bos. Nah, dapat bintang 3, kita dapat kartu Pokemon emas dong ya kan, kartu Pokemon emas. Arahnya ke bawah sini, kita cari dulu, masuk ke bawah. Nah, ini baru pakai yang benar, nggak perlu pakai itu, bintang 2 udah cukup lah ya, karena dia berat guys, perlu ditembakin terus ya kan. Ini apa ini? Oh, tidak perlu. Just keep swimming. Si ekor kuning, white rifle, tapi nya white ya. Ini si ekor kuning mirip banget sama ekor kuning guys. Gue aja yang buat ya. Lanjut ke bawah guys, dan ada hiu. Wah, ini hiu gede, ini bisa mempan gak ya sama bius? Coba gede banget ini. Bisa nggak? Oh, nggak mempan dong. Aduh, kena dong. Aduh, salah. Kabur. Oke, pertarungan dengan hiu, dengan ini. Nah, habis itu kena lu. Nah, satu lagi. Hampir. Nggak kena. Nggak usah jauh-jauh. Sip, mati dia. Kita OP guys. Kita main karakter dari ini, Tiger Shark Meat. OP lah ya, OP. Nggak usah ada yang keberatan. Kita dapat shark tooth, dapat giginya hiu. Ambil aja karena kita membutuhkan. Kita ambil. Terus ini kita tukar dulu nanti untuk nambahin oksigen nanti lah ya. Itu ada apa itu, kita ambil sebentar, lihat dulu ini.
Medianya acak ya. Bagus lah ini ada Superman. Oh, level 2 nambah apa? Enggak ada nambah apa-apa. Ya sudah lah, ambil aja ya sebagai nambahin bonus. Blue Hole Depth. Kita mulai menghidupkan lampu dan suasananya berubah serta musiknya berubah, guys. Musiknya berubah. Ini si bebek ini bedanya apa? Enggak jadi. Enggak jadi. Ini ada yang si lucu ini. Hey, si lucu. Nah, sini kau. Wah, enggak bisa dong. Ini yang si Angler. Wah! Angler dapat, harus dapat. Dapat. Ini si dapat red beam. Ini si pari juga mahal ini. Payah nyarinya soalnya. 18 meter lagi. Dapat. Nah, ini kita si titanium ya. Ini enggak bisa dihancurin apa ya? Apa gua pukul coba ya? Coba. Enggak kena dong. Coba lagi. Ha. Ya sudahlah ya. Sementara kita ganti ini dulu. Habis itu balik lagi sama itu. Enggak kena, we. Ini kita gali. Ambil amethyst ore-nya. Mumpung ada di bawah ya kan. Nah, bisa kena dong. Damage 5 ambil aja tuker. Enggak usah. Kan di bawah mana tahu ada ketemu sama ini lagi, sama apa namanya? Kita ambil oksigen dulu. Kita pakai oksigen. Ketemu sama barang mineral yang langka lagi. Kita ambil karena kosong. 18 25. Brittle starfish. Beda lagi. Arahnya di sana. Minggir. Minggir. Buka pintu. Open sesame. Kita ke pulau sana. Ini ada oksigen, di sini ada apa? Ini dia enggak jadi, bom aja ya. Iya, bom aja. Biar lebih cepat, guys. Tapi nanti makainya. Kita masuk sini. Let's try people translator. Speak with spirit. Can you hear me? Bisa kamu mendengar? Apa? Manusia berbicara dengan lihat mukanya. Kayak ini nih. Gitu kan. Oh, makhluk yang menarik. Iya. Okay, seharusnya namanya Swam. Swam-swam kuku. Among slow dealer and you said I'll call people right? Brave man calls man. You can say wow, dia bangga ya. Bangga agak congkak dikit ya. I'm Dave. Dave. Very similar in our language katanya broken toilet lid. Kayak katanya broken pegangan toilet yang rusak katanya. Wah, apa? People nama ketua sukunya Ramo. Ramo. Kidnapping giant stupid, she's been unconscious. Giant squid. Dia gak sadar gara-gara diculik. Tanya noisy one. Something say medical herb. Oh, suruh lagi medical herb. Feather coral sama lily coral. Di mana feather coral? Make them gak bis. Oh iya, go find chef to. So I can't refuse to help. Berarti kita harus nolong ya guys ya. Nyuruh nyari feral coral sama lily coral. Ini bisa gak? Bisa. Feather coral sama lily coral. Kita cari dulu guys. Kita muter-muter dulu. Ini di mana? Minggir. Minggir.
Open Sesame. Siapa yang baru tahu kalau Open Sesame itu yang aslinya adalah Open Sesame. Buka kataku. Iya, yuk ngacung. Siapa yang baru tahu? Sama, baru tahu juga. Kita coba sebelah sini dulu. Minggir. Minggir, salah. Minggir. 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 Wah, dalam banget yang ini, guys. Kita masuk ke bawah sini baru sekali ini kan. Oke, ada ikan apa itu, guys? Ikan apa? Itu ikan apa? Gede banget. Ikannya gede banget. Nah, ini apa ini? Oh, itu dia yang dicari, guys. Ada tanda serunya, guys. Kita dapat. Nah. Ini adalah feather coral. Kita sudah dapat satu. Mantap. Ini kita lihat dulu apa ini. Nah, ini ada si ada shovel. Terus gantinya apa ya shovel? Kayaknya suruh gali deh. Oke. Okay. Suruh gali. Ya, nanti kita balik lagi sini ya. Kayaknya shovel nih perlu nih. Perlu ada sesuatu di sini soalnya. Kita cari ke sebelah sana dulu. Wow, kayaknya ikan piranha ya. Wow, ada jellyfish dan jellyfishnya menyerang. Menyentrum lagi. Pelangi. Oh, yang kemarin ya. Salah. Ini gua ganti ya. Nangkepin yang lebih bagus ya. Gantian lo, gua tembakin lo. Nah. Satu lagi. Ayo tidur. Wah, banyak dong. Home jellyfish. Ini apa yang dilihat? Nanti kita ganti ya. Oh, tranquilizer. Wah, ini keren, guys. Keren, guys. Tranquilizer 40 chance. Wah, tapi damage-nya gede banget. Nanti aja deh. Bisa membius. Nah, di sini baru kita ambil. Kita coba lagi ya. Kita tes, guys. Bisa dari jarak jauh dia, guys. Ini apa ini? Flex flask. Kita coba yang ini ya. Wah, ada dua dong. Buh, bisa jarak jauh dong. Oh, dianya lebih menyeramkan ya. Wah, dua arah dong. Satu dapatnya beneran. Beneran satu dia dong. Mending gua pakai ini aja ya, nggak habisin peluru. Nah, kan mati dinya. Nah, tinggal satu, guys, sininya. Kita coba. Wah, ada si merah. Kita tembak. Cush. Langsung mati. Oh, tidur, tidur, tidur. Untung dapat langsung satu. Bloodcomb jellyfish. Mantap kan, guys? Kita serang dulu ini. Salah. Oh, gali ke bawah ya. Wah, bisa. Wah. Kalau diserang meledak dong. Building kunci. Oke. Meledak. Oh, ini tempat bawahnya ya. Bisa masuk nggak? Nggak bisa dong. Ini harus digali. Mana galiannya ya? Nggak ada. Kita ambil ke bawah dulu coba ya. Ini nggak bakal balik lagi sini. Jadi gua ambil aja ini. Kita ambil lagi situ. Terus ini tuker lagi. Karena tadi tidak cocok dengan saya. Iya kan? Kita ganti. Nah, terus ini di disable. Nah, dapat fragmentnya cuma dua, guys. Apa itu, guys? Nah, ini dia ternyata benar. Lily coral. Dapat. Sip. Habis itu balik lagi ke sana ya, suruh ya. Kita jelajahin dulu sedikit. Opa? Opa Korea apa ini? Opahnya Ipin Upin.
Sunfish. Sunfish tuh yang ikannya gede banget. Picture. Nah, oh iya yang tadi. Oh ini. Oh. Aduh salah pencet. Salah pencet. Ayo cepat-cepat geser. Mana opahnya? Si opa dapat opa sekaligus, huh? Maksudnya? Yeah. Jangan habis ya. Oh, dimundurin dong. Kenapa nggak dimundurin aja? Pinter. Lama. Oh ya, ini dia guys, siap-siap guys. Mantap. Dapat 2 dong. Sip, image shift. Iya, kita dapat guys, opah-opah kita dapat karena 2 kan. Jadi sebutnya opah-opah. Oh, ini bisa dihancurin guys. Ini bisa dihancurin guys. Apalagi ini? Oke. Ini bisa disembel aja karena gua nggak suka sama yang beracun ini, merusak daging. Merusak daging. Ini bisa nggak? Oh, di rumah dulu. Nggak bisa. Nggak bisa. Coba kalau ke bawah sini pakai sekop. Oh bisa. Mantap. Gini cara spider crab ya guys ya. Ganti ammo dulu. Ini ke situ, coba. Wah, perjalanan kali ini panjang guys. Kayaknya bisa dihancurin ini. Nggak bisa. Kayaknya nggak bisa. Oh ini apa ini? Nggak bisa juga. Belum waktunya berarti ya. Ini kayaknya tulang ya guys ya. Oh tulang dan ada hiu dong. Wah disedot. Wah hiu apa ini? Hiu apa ini? Wah digigit dong kita. Oh gigit kau ya. Kau untung. Gigit kau lagi. Mampus. Mega mod mulut besar. Dapat kita si mega mod. Si mulut besar, hiu mulut besar. Ah, ini dia guys. Purple starfishnya di dalam sini dong. Ada oksigen, kita ambil dulu. Oksigen yang ini kita ambil aja ya. Kita pertama gantiin ini dulu. Suap dulu. Suap, habis itu dimakan. Suap terus dikunyah. Gitu. Nggak gitu juga kali bahasanya. Ke bawah sini ada apa ini guys? Tadi ke arah sana. Salah. Open sesame dan berbahaya lagi guys. Open sesame. Aduh salah. Harusnya. My god. Ini apa ya? Ke bawah banget ini. Perjalanan ke dasar bawah-bawah. Gelap banget guys. Apalah ya gelapnya dikit ya. Ikan apa lagi itu? Kayaknya hiu lagi deh. Coba gua tuker. Tidur. Serangannya jauh dong. Tidur. Nggak mempan guys. Ini kayak, nggak mempan dong. Kena dong. Kuki kuter kater. Kayaknya belum waktunya ya kita ke bawah sini ya. Iya kan? Iya, belum waktunya ke bawah sini ya.
Bisa matiin gak ya pakai ini ya? Coba. Ah, oh bisa pakai ini. Hah, kau. Ah, mati kau. Mati kau. Ganggu aja lu. Wow, shock triple X enggak jadi. Level berapa? Level 1. Aduh. Enggak bawa dong. Terus gimana caranya ya? Mungkin ada kali di sini sekitar sini. Ini dia mungkin. Biasanya dikasih petunjuk, ya kan? Iya enggak, ya enggak? Nah, betul saudara-saudara. Bener kan? Kita kesini guys, ambil apa ini guys? Tung tung tung, diamond kita guys, dapat diamond, mantap. Terus tukar lagi sama ini, shovel. Karena shovel ini bisa membunuh hewan yang gua nggak suka itu guys. Ini kita tukar lagi. Ini apa nih? Oh, baru guys. Oh, ditembak aja. Umpan enggak? Tembak. Gerakannya lambat banget. Ikan apa ya? Menarik guys, ikannya banyak banget. Ah, tidur dia bagus. Sitot. Ikan apa namanya itu? Ikan kodok. Tot kan ikan katak ya? Dapat 2, enggak usah. Kita bunuh. Coba bisa enggak gua tembak ya pakai ini? Enggak bisa. Kurang turun ke bawah. Kurang turun ke bawah. Kurang turun ke bawah. Dia pertama kali harus mati nih. Enggak bisa dong. Bisa enggak dia? Bius gak? Yah, gak mempan berarti bener. Berarti ya sudah, harus pakai ini. Nah. Yah, gak cukup dong. 205. Gua perlu buang dulu guys, sebentar. Yang berat-berat itu biasanya di bawah-bawah ini kan. Oke, yang bisa gua buang adalah 15 kilo Tiger Shark. Tapi sayang banget. Bisa buka resep baru kan soalnya ya kan. Wah, ini 7 kilo. Ini dia, dapat 1 biji. Kita buang aja 1 biji, buang aja. Terus sudah. Bisa lah ya. Brittle starfish. Iya, bisa lah ya, bisa. Kayaknya belum waktunya ya guys ya, kita kesini ya. Kita pindah lagi ke arah sana. Kita kembali ke ini aja, kembali ke tadi orang-orang itu tadi ya, kemana ke situ. Ya, oke. Okay? Ya, oke. Okay. Kita masuk lagi ke guanya guys, ke guanya si orang-orang laut, suku laut. Suku laut yang kata-katanya tidak wajar, tidak sopan. Yap, kita sampai sini. Halo, gua sudah kembali lagi dengan membawa pesananmu. Nih, ambil. Kasih ke Ramo. Sudah. Terus? Hah? Get ingredient to treat Ramo with. Oh, berarti kita harus masak, guys. Masak dulu pakai ini. Gitu ceritanya ya. Ya sudahlah, kita langsung kembali. Kita kembali sambil gua ini udah hampir penuh ya, hampir penuh. Berarti habis nyari, kita nggak harus balik lagi situ nanti mungkin ya. Masak dulu. Ya tadi nggak, gua nggak lupa lah ya. Namanya lupa itu nggak ingat guys. Tan. Berarti harus kembali lagi ke atas. Oke guys. Gua mau cari-cari sebentar biar nggak keberatan. Ini kan ada pintu jalan keluarnya. Habis itu baru kita balik lagi ya ke atas ya. Sambil grinding. Ya sambil grinding, sambil
Ya sambil grinding dikit-dikit lah ya, sampai menuhin biar nggak bisa gerak lagi gitu ya. Sampai di atas, view I got everything Fuzzy Halfish asked me. Okay, ngobrol sama si people sudah. Dia buat coral ini jadi bisa dimakan. Okay, kita minta si Banco ya kan? Banco untuk menanganinya. The fish tank. Ini siapa lagi? Si Udo. Halo Udo. Dapat foto, ya kan? Nah, dapat dua. Ini yang kita fotonya. Ah, Opa. Oh ya, ini ikan apa ini? Gede banget memang. Ikan apa itu? Si Opa. Opahnya Ipin Upin. Apa opahnya si itu? Amazing dengan darah panas ya. Oh, di bawah ada darah panas ya. Padahal kan harusnya nggak ada. Dapat emas, bonusnya emas lagi. Keep up the good work. Kita lihat dulu weapon shop. Ini bisa. Tadi gua nemu bisa ini. Yang mana bisa? Sniper rifle gua nggak penting-penting kali guys. Karena gua perlunya tranquilizer kan. Oh, purple starfishnya 5 guys. Belum dapat guys. Ya sudah guys ya. Ini kita lihat dulu ini researchnya, balikin dulu ya. Liver. Udah habis ya kan? Habis. Kita lihat foto dari ini. Oh, dapat. Di bawah dapat yang emas ya. Ini ada yang enggak. Marinka. Terus kita ke sebelah. Banyak yang baru guys. Nanti kalau bisa penuh 100%. Keren. Yang emas semua. Ini apa nih? Wow, yang kemarin ya. Giant squid. Wow, shiny. Shiny. Rank 99 soalnya. Mantep. Emas. Kartu emas dong. Okay, sip. C2 close. Rastu Banco, Murai Kari Banco. Okay guys, ini yang ada waktu afternoon ini gua siapin dulu looting dulu lah ya. Gua looting nanti kembali lagi ya. Looting seperti biasa lah ya. Iya kan? Sebentar. Enggak jadi. Kita looting dulu sebentar, habis itu balik lagi ke Banco. Oke, kita sudah sampai di atas lagi, sudah habis mancing ya. Nah, ini tiba-tiba si Udo nelpon lagi nih. Jadi gua foto, sempat foto juga. Ada foto ini oarfish, giant oarfish barengan sama blue plankton. Ya, itu yang lama. Iya, bisa jadi ya di dalam dasar laut yang enggak jelas, yang dalam banget itu. Masih ada tempat-tempat yang belum bisa dijelajahin manusia ya kan. Dan situ bisa jadi ada kemungkinan makhluk yang belum kita pelajarin. Ya kan guys? Iya aja ya guys ya. Servicing kita ambil. Terus ini kepalanya si apel. Kalau bisa ambil semua ya. Terus apa lagi ya. Oke, belum ada ternyata guys. Dah, kita menuju ke si itu, si Banco. Banco guys. Oh, siapa lagi ini guys? Kita kedatangan tamu. Ada anak kecil bawa apa, hewan deh ya. Oh, Maki. Namanya Maki. Hello kid. Oke. Okay. Kita belum buka, ntar lagi. Oh. Kok marah-marah datangnya? Aduh, aku minta maaf, itu bukan aku. Oh, ventriloquen apa ya? Apa ya? Yang bisa boneka gitu ya, belajar boneka ya. Ada apa ini? Marah-marah datang. You idiot, don't deserve to live. Oh. Yeah,
Kombu and White Trevally Ozazuke. I want it, I do. Berarti dia pengen kombu dan Trevally putih. Bisa nggak ya ngomong pelan-pelan ya, bagus-bagus gitu kan? Gak usah yang ngasal-ngasal gitu ya. Ngomong bagus-bagus aja bisa nggak sih? Oke, ini berapa ini harganya? Kita beli semua aja ya. Procure, procure-nya nggak ada yang yang tinggi guys. Ini kita ambil aja. Dia bisa servicing, bisa ambil dua ya kan? Ambil hire. Oke, sign in. Terus kita ambil ini appeal. Nggak ngerti gue appeal tuh apa. Sama appeal ini lebih tinggi, appeal doang ya. Sama procure 93. Appeal sama procure 500. Nah, ntar aja lah. Terus kita sewa lagi ya, kita internet ad lagi ya. Tapi sewa banyak-banyak biar suruh nyari gitu ya. Ini procure. Ya sudahlah, gua yang ambil ini, nggak ngerti juga buat apa. Hire aja, habis itu nanti gua ambilin itunya. Hire murah-murah kan. Mumpung duit banyak, nanti gua tambahin lagi. Orang kaya, iya kan? Kita ini orang kaya walaupun sementara ini kayak pistol ya. Di close ini kita bisa servicing, bagus. Servicing yang kita perlu adalah si Raptor. Raptor bisakah kita training? Bisa dong servicing, mana tahu dia kebuka. Skill OP-nya kayaknya bisa nih kebukanya. Oh, bisa refill wasabi, mantap. Ini yang gua perlukan. Dia bisa refill wasabi, guys. Ini udah level 5 semua, coba bisa enggak level 5 gua di training level 5 300 masih bisa. Tenang aja, kita servicing belum bisa dong. Level 5 belum kebuka dia, guys. Apa level 6? Kita coba lihat ya. Coba level 6 naik enggak dia? Oh, belum kebuka. Berarti nanti. Nanti saja. Ini sudah research boiled. Kosong dong. Ya, sudah. Terus kita tanya si Banco. Oh, Banconya kita ada ngobrol dulu sama Banco. Hai Banco, kamu bisa nggak masak ini Banco? Oh, bisa bikin bubur dia. Nih. Mantap. Oh, bisa dong. Okay. Bisa, koralnya bisa dimasak ya guys ya. Terumbu karang bisa dimasak, dimakan. Okay. Tapi nanti lah ya. Kutub pural malam ini soalnya gelap. Gua atut. Atut kalau malam, atut. Atut guys, atut guys. Kita buka aja lah ya malam ini ya. Udah lama gua enggak jualan, guys. Kita cari yang mahal dulu, guys. Ini event. Coba lah ya, kita moral. Ini ada dua ding. White. Oh, kita udah siap dong. Siap dong, satu aja, satu aja. Satu aja biar enggak kita serve moral karinya satu aja, nggak usah di refill, nggak usah di refill ya kan. Ini buat event, sayang-sayang kalau cuma ada tiga. Ini juga kita buat satu aja. Selanjutnya yang agak banyak menunya, yang agak banyak cuma ada satu. Ini bisa banyak mega mod. Nah, kita dapat banyak tadi guys. Kita enhance, bisa di enhance dong. Ya kan, jadi 123. Ah. Mahal-mahalin lo. Udah ya kemarin ya. Terus kalau kita naikin lagi 17 152.
Iya kan, kita naikin aja. Nah, habis itu kita sajiin, kita rubah dulu, terus balikin lagi ke price. Ini bisa service 5. Iya, bolehlah. Ini kita buat 1. Terus ini naikin, bisa jadi 13. Ini terus kita jadiin auto supply. Terus ini kita buat yang banyak dulu. Ini 19, kita naikin dulu. Ada kelapnya banyak sama stripnya banyak. Naikin dulu guys, enhance. Terus bolehlah ya naikin ya. Coba lagi 13 sama 6. Wah, 152. Iya, bolehlah ya. Nah, habis itu kita jual. Coba lagi lihat, refresh dulu istilahnya ya, refresh dulu. Nah, kan nomor 2 deh jadi kan. Kita charge-in terus di auto supply. Bisa jadi 6 dia, guys. Banyak. Nah, bolehlah. Terus ini yang agak murah dikit. Oh, ini bisa banyak. Di enhance bisa enggak? Bisa dong. Enhance lagi aja 10 Tiger Shark Meat. Jadi 110. Yep. Udah, terus kita sajikan di manage, di auto supply. Oke, di close. Terus kita open dulu ya, guys ya. Kita lihat menunya dulu sebentar. Ini masih ada, masih banyak. Oke. Masih banyak. Nah, ya kan, dia perlu soalnya. Tab, kita buka. Hah? Service. Oh, saya buat ini dulu ya. Kita yang sajiin ya, yang pertama ya. Jatohin. Aduh, nangis dehnya. Kenapa nangis? Oh, kalau di anime-anime kan sampai pingsan, sampai terbang dia. Katanya mengingatkanku pada ayahku, katanya. Aku sedang mencari ayahku, tapi dia lagi mengeksplor daerah kedalaman. Dia menghilang. Yang senang adalah favoritnya, makanan favoritnya kombu dan white ravioli, ikan ya, kombu. Dia mungkin kesini katanya. Sedih ya. Oke. And what's his doll? Cleon. Cleon plushie atau boneka Cleon ya. Cleon apa namanya? Ubur, jenis ubur-ubur. Ubur-ubur apa ya? Yang kemarin ya, Angel ubur-ubur ya. Kita dikasih bognet. Masih marah-marah juga. Capture small creature. Kita bisa nangkepin yang kecil-kecil sekarang. Bisa nangkepin udang. Ini kita ambil dulu. Cepat. Gantian. Nangis lagi. Loh, balik ke masa muda dong. Lucu guys. Tuh, gua nggak bisa gerak. Aku senang kamu menyukainya. Iya. Oke, dia teringat sama ibunya. Yang satu ingat sama bapaknya, yang satu ingat sama ibunya ya. Nah, empty lot behind this building. Oh, kita dikasih apa ini guys? Gua nggak tahu siapa yang ini, tadi gua ambil aja ya. Oke,
Oh, dia belum disajiin, udah. Satu lagi. Eh, ada piring, 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 piring. Piring kotor, piring kotor. Salah, salah pencet, salah pencet. Sip, habis makanan ini. Tinggal yang lain, sajiin biar enggak habis. Ini OC 4 nih. Sayang-sayang kalau habis ini, guys. Oke. Ada piring kotor, piring kotor. Piring kotor, piring kotor. Cepat, 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 cepat. Garis manis, guys. Ambil, kita sajiin yang lain biar biar menyajikan minuman, karena minuman tuh agak lebih lambat ya. Wah, terjual habis, ini masih ada sisa. Oh, si ininya habis. Mudah-mudahan habis nih. Dah. Dah. Jangan lagi dijual. Cukupan, cukup, cukup. Sip, biar nggak banyak buang ya, guys ya. Soalnya apa yang sudah disajikan itu ditaruh di menu tuh nggak bakalan dipakai ulang. Mantap, terbesar kita nih. Ya, 3.000 guys kita, guys. Dapat telepon dari si Otto lagi. Oh, apa Otto? Oke. Okay. Bawa perahumu dan pergi ke belakang restoran. Mana ke belakang restoran? Oh, pencet lagi. Ada gambar ikan. Apa itu? Mantap. Kita dapat ini, guys. Dapat peternak ikan. Ternak ikan, guys. Wah, tempat apa ini? Katanya kamu sepertinya bekerja keras. Fish farm, peternakan ikan, guys. What? A single day? Bisa menternakkan ikan, guys. Nah, kita kesini dulu. Sebentar, gua screenshot dulu, guys. Pencet. Right environment for their fish. It section. Oh, tergantung kedalaman ya, bisa dapat apa namanya, kolam ikannya tergantung kedalaman. Limited space, once density 100%, no more fish can fish fit. Of course bisa dikembangkan ya dengan duit. Nah, duit lagi. Bisa lihat ikan. Oh, like aquarium. Ya. Kolam ikan ya. Ternak ikan kita, guys. Blutang, kita coba select. Fish can be sent to. Oh, mantap. Bagaimana menambah ikan? Apakah fish egg. Oh, you can farm by collecting fish egg. Capture fish alive, sometimes fish egg. Nanti kita harus ngambil bibit ikan, guys. Bibit ikan. Tanam hari ini, besok baru bisa diambil, guys. Baru bisa dilihat hasilnya ya. Iya, bolehlah. Sekarang kita ke bot dulu ya, besok. Itu besok pagi itu. Otto kontak, jadi kontak juga kita lihat. Telepon Otto iseng. Well, don't worry. Drop the gole. Pull out the wits. Ada sesuatu lagi, guys. Kita lihat dulu Instagram dari Cooksta, bagaimana kita pufferfish. Okay. Ini apa ini? Kalb. Ini untuk yang vegan ya. Untuk yang penyuka atau yang lagi diet. Okay. Mantap. Kita lihat ranking up-nya. Udah bisa sih. Cepet ya. Tapi nanti dulu, nanti dulu. Oke, sampai di sini dulu, kita sambung lagi. Kita suruh ada questnya ke tempat si Ramo ya, kasih
Bubur porridge nih, bubur ya, bubur coral porridge berarti terumbu karang, bubur terumbu karang ke Ramo ya guys ya. Kita sambung ke di video selanjutnya. Terima kasih banyak yang sudah nonton, terima kasih yang udah mampir, jangan lupa di like dan subscribe, itu membantu ya guys ya, karena gamenya menarik ya guys ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dadah.